Yang duk backup dia tu kan, rambut sengit macam tu kan, rambut aku rasa rambut dia palsu. YB viral. YB viral. Belum lagi tengok dia punya live backup yang tah bukan-bukan tah. Baru-baru ini Peguam Mahmud Jumaat telah memberi respon tentang Didi Chronicles yang telah membuat laporan polis cover report mengenai dirinya yang dituduh pendatang asing. Tulisnya pada hantaran Facebook, tindakan Didi membuat laporan polis cover report bukanlah satu tindakan yang bijak. Didi yang kongsi maklumat peribadi Didi, Didi yang suka troll orang, last-last Didi yang koyak. Pendapat daripada seorang non-partisan. Saya salah seorang pengikut YouTuber Didi Chronicle. Banyak video parodi yang dimaknai oleh beliau yang mempunyai rakaman berbentuk troll pihak lain memang menghiburkan hati. Jujurnya saya terhibur, tapi yang kena troll tu kalau jiwa tak kental memang akan koyak. Apabila ada pihak yang menuduh beliau sebagai pendatang asing tanpa izin, saya menyangkakan Didi sebagai seorang raja troll tidak akan mudah terkesan dengan dakwaan tersebut. Apatah lagi ianya tidak betul. Dengan membuktikan beliau mempunyai IC biru yang sah dan tercatat dengan jelas Didi seorang warga negara adalah sudah memadai. Selebihnya, apa orang nak kata tidak lagi memberi kesan kepada Didi dan biarlah mereka malu sendiri. Seharusnya Didi hanya perlu membuat penafian sahaja dan sebaiknya tidak perlu membesarkan perkara ini. Namun, apabila beliau membuat laporan polis sehingga memaklumkan kepada media bahawa beliau membawa sijil tadika beliau tahun 1986 kerana beliau tahu perkara ini akan terjadi. Nampak pula Didi macam trying hard pula. Pagata Didi macam triggered dan mudah koyak. Sebenarnya Didi tak perlu cerita tentang latar belakang Didi yang mana ibu bapa, IC merah dan Didi lahir di sini. Tak perlu trying hard untuk buktikan awak warga negara Malaysia. Sijil tadika tahun 1986, UPSR, PMA dan SPM sebenarnya tidak membuktikan apa-apa dan tidak seharusnya disebut. Saya ingin tahu juga tujuan apa Didi membuat laporan polis. Sekali peguam Didi kata buat laporan polis untuk cover report. Soalan saya, apa tujuan Didi buat cover report? Didi nak cover dari tindakan undang-undang apa? Nak kata ada pihak kongsi maklumat peribadi Didi, Didi sendiri yang kongsi maklumat peribadi Didi sendiri di sosial media. Apatah lagi apabila Didi kata Didi okey dan Didi tak malu pun dengan tuduhan yang dibuat oleh pihak luar. So, apa lagi tindakan undang-undang yang Didi boleh buat, Didi tak terkesan pun. So, ganti rugi apa yang Didi ingin tuntut. Sebaliknya, Didi kata netizen yang trigger dan koyak. Tapi Didi yang buat cover report, Didi yang bawa sijil tadika Didi tahun 1986 untuk buktikan Didi seorang warga negara dan war-war kepada media di hadapan balai polis. Saya tidak menyokong mana-mana parti tetapi saya rasa Didi apabila buat laporan polis, nampak Didi senang koyak. Dan tak boleh apabila orang cuit Didi. Didi troll orang, tak apa. Orang cuit Didi terus buat cover report. Amboi, relax lah Didi. Mohon satu lagu boleh. Berlalu seorang lagi individu. Video yang dikongsikan ini juga adalah komen seorang peguam tentang laporan polis oleh Didi Chronicles tersebut. Jadi, salah ke tak salah apa yang didedahkan oleh netizen ni? Tak ada salah kan? Okay, tak ada salah. Maknanya apa yang dia pergi ke balai tu, dia sekadar mengesahkan. Kalau polis pun sesama dia orang, dia akan sembang. Maknanya betul lah apa yang netizen cakap. Kau ni asal-usul Indonesia. Kan? Keturunan kau pun dia tulis kat situ, keturunan Indonesia. So, apa kejenayah yang nak polis sesat ni? sebab itu pentingnya sebelum ke balai polis dan sebagainya, bila dah ada lawyer, tak tahulah lawyer percuma ke apa ke kan, sebab dia kan menyokong PN, jadi mungkinlah lawyer tu dihantar oleh PN kan. Jadi sepatutnya tanyalah, patut ke tak patut nak buat laporan polis? Sebab kalau tak kena gaya jadi macam ni lah, tak kena gaya jadilah macam Abang Boya ni, backfired bang. Backfired. Sakit pun dapat, malu pun dapat. Tak pasal-pasal konon-konon nak melindungi keluarga saya lah, saya buat laporan polis untuk melindungi mak bapak saya lah. Siapa yang attack mak bapak kau? Engkau yang tak tahu menjaga maruah mak bapak kau, faham tak? Sebab itu memang dah banyak kali orang kata yang Melayu tu pun relax je kan. Tapi bila yang teracah-acah terlebih Melayu ni, orang jadi tanda tanya tau. Dah jadi dia jadi suspicious. Engkau ni lebih-lebih sangat ni, siapa sebenarnya kau ni? Itu cerita dia. Jadi atas dasar tadi, okay, atas dasar tadi, atas isu didedahkan ini saja, Abang Boyan tak ada kes. Tak ada kes langsung. Tapi kalau rasa dia rasa dia ada bukti yang sangat power, dia ada kes yang sangat kukuh, saman je lah. Tak payah sembang. Itu belum lagi video ataupun live yang saya tengok, apa nama mamat rambut sengit tu. Saya tak ingat nama dia kan. Yang rambut macam ni, rambut sengit tu kan. Saya nak buat pun geli rasa kan. Saya apa nama dia tu? Alah, lupa pula kan. Yang duk backup dia tu kan. Rambut sengit macam tu kan. Rambut aku rasa rambut dia palsu. YB viral. YB viral. Belum lagi tengok dia punya live. Backup yang tah bukan-bukan tah apa-apa. Kan? Dudulah.
Wajar kawan. Jadi atas dasar itu kawan-kawan, teman-teman semua, kawan-kawan sekian malam ni, masih kita jangan jangan beria sangatlah. Okey. Engkau yang mendedahkan siapa identiti engkau. Okey, engkau yang menelanjangkan diri engkau. Lepas tu bila orang apa taji engkau, orang baling engkau batu balik, mula kau menangis merengek dekat tepi tepi pagar nak minta bawa pergi laporan polis. Apa benda? Ini yang panglima cyber yang dok beria-ria diangkat oleh Perikatan Nasional ni. Sembang pasal perjuangan Melayu, perjuangan Melayu. Lah, keturunan Endon yang angkat engkau sebenarnya. Apa benda? Again. Nah, apa Indonesia ke Thailand ke kita tak ada isu. Tapi bila engkau melebih-lebih sangat. Ini isu dia. Dan kau juga sendiri yang membogelkan siapakah diri kau yang sebenarnya.